Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi biaya. Seperti yang kalian tahu, siklus akuntansi biaya merupakan proses penyediaan informasi keuangan yang terdiri dari pencatatan data sampai menyusunnya ke dalam laporan keuangan berdasarkan tahapan-tahapan dalam penyusunan keuangan laporan tersebut. Nah, si laporan keuangan sendiri merupakan bentuk informasi keuangan dalam bentuk debit atau kredit sehingga mempermudah si pengguna informasi tersebut. Nah, si laporan keuangan ini itu bersifat yang pertama relevan, kedua mudah dipahami, dan yang ketiga dapat diperbandingkan. Oke, secara sejelas begitu pengertian tentang siklus akuntansi biaya. Nah, untuk penerapannya pada perusahaan manufaktur, jasa dan dagang akan dijelaskan oleh ketiga teman saya. So, cip bisa. Ikal bisa. Ngomong-ngomong, kacamata saya mana ya? Ya maaf. Tulisan kamu jelek ya? Iya, kan aku buru-buru mas. Kerjanya bener ya? Jadi kegiatan utama perusahaan dagang yaitu melakukan penjualan produk yang telah dibeli oleh si perusahaan kepada konsumennya. Terus ada pun proses distributor dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yang secara langsung, yang keduanya ada secara tidak langsung. Terus seperti yang sudah dilihat tadi videonya atau peraganya, ada 4 unsur dasar menghitung akuntansi perusahaan dagang. Ada yang pertama ada kas produk, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada barang masuk, barang yang dibeli untuk diperdagangkan kembali oleh si perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada kas masuk, uang yang diperoleh dari perdagangan tadi. Tempatnya ada barang keluar yang dijual oleh si perusahaan itu sendiri. Jadi akuntansi perusahaan dagang memperhitungkan barang yang masuk dan keluar. Yang keluar juga ada akun yang harus diperhitungkan seperti HPP, akun penjualan, ada pembelian, persediaan, beban, terus pemasaran, diskon atau potongan harga itu sendiri. Oke, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya adalah dari perusahaan dagang. Bagaimana dengan perusahaan jasa? Ayo kita cek pembukuannya, contoh pembukuannya. Jadi sistem akuntansi biaya perusahaan jasa harus menentukan harga pokok setiap jasa yang disediakan sehingga bisa ditentukan nominal atau persentase keuntungan yang diinginkan. Harga yang ditawarkan juga tidak boleh melebihi atau kurang dari perusahaan jasa. Kemudian yang selanjutnya adalah mengendalikan biaya. Data histori digunakan untuk mengendalikan biaya sehingga hal-hal apa saja yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. Jadi semua telah saya jelaskan dengan teman-teman saya. Lalu di sini saya akan kembali menyampaikan kepada kalian semua mengenai peranan akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Tapi apa sih perbedaan dari pada perusahaan dagang.
pada perusahaan manufaktur ialah yang pertama, harga pokok bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir adalah harga pokok penjualan. Nah, jadi peranan akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk menentukan harga jual produk yang sudah disiapkan. Yang kedua, untuk biaya produksi agar tepat. Yang ketiga, untuk pengendalian dari biaya yang timbul karena proses produksi. Neni, halo. Hei, cik, mau apa? Ayo, take syuting. Oh, ayo. Yo, ayo. Bisa dirasakan. Kalau dibandingkan dengan tangible, perusahaan dagang dan manufaktur menghasilkan barang fisik, yaitu berupa barang yang bisa dipegang dan bisa dirasakan oleh tangan Anda. Nah, berbicara dengan siklus, saya akan memperjelas kembali. Nah, kalau misalkan jasa dihitung dari persiapan pemberian jasa dan ditutup dengan pemberian harga pokok jasa yang akan diberikan, hingga laporan akuntansi keuangan yang berisi data harga pokok jasa yang digunakan klien untuk menentukan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Kalau dibandingkan dengan perusahaan dagang nih ya, siklusnya memperhitungkan barang masuk, keluar, dan kas masuk. Ada pula akun-akun yang harus diperhatikan, yaitu akun HPP, akun penjualan, akun pembelian, akun beban pemasaran, akun tersediaan, potongan harga, dan diskon. Nah, berbeda lagi dengan perusahaan manufaktur. Manufaktur yang harus diperhatikan ya, dari akunnya itu bahan bakunya dan biaya tenaga kerja, BOP, dan harga pokok penjualannya. Siklusnya itu dimulai dari persiapan bahan baku. Nah, proses pembuatan produk